Hristiyan. Cel ce semua boleh pun di sana, melebar seniman sedah berani. Mengapa jauh pihak di sana semua hairan diriku di sini? Sedang menghijau melewati puteri, diserit suasa penuhnya berseni. Harmoninya hijau simbolik tersendiri, itulah tema pilihan kali ini. Jadi tidak hayankah rata-rata dalam kalangan guru dan pelaku pada hari ini menggayakan busana berwarna hijau yang bertepatan dengan tema pilihan majlis pada kali ini. Untuk maklumat semua, tema pilihan hijau pada kali ini dipilih adalah bertetapan dan melambangkan warna alam semula jadi. Jadi, sebegitu juga sebelah sana yang hiasi pada kali ini berkonsepkan taman yang penuhnya dengan warna hijau sebagai penenang pandangan. Warna dewa yang kami muliakan, berkembang cantik terselit suasana busana molek sentuhan jiwa. Persahabatan itu aku terpaksa sampai ke masa terimalah jiwa. Ilmu ini curah tidak terkira, jangan bersedih, terasa tiba. Perpisahan kita hanyalah sementara, pertemuan semula pasti ada tiba. Sebelum kami menjemput insan yang diraihkan pertemuan ini, izinkan kami membaca bayangkara beliau. Sikari yang berperwatakan lemah lembut dan baik budi bahasanya ini dilahirkan di Kuala Lumpur. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Jalan Kedua Kuala Lumpur dan meneruskan alam persekolahannya di SMP Perempuan Jalan Ampang bermula tahun 1977. Kecuman lamanya diteruskan dengan melanjutkan pelajaran ke peringkat asasi dan ijazah sarjana mula dalam bidang sains dan pendidikan di Universiti Malaya pada tahun 1984 hingga 1990. Beliau memulakan kerjaya sebagai seorang guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Sains Tanjung Abdullah Raud Pahang pada tahun 1990 dan meneruskan perkhidmatan di Sekolah Menengah Tinggi Setapak dari tahun 1991 hingga 1993. Pada tahun seterusnya, sehingga 1999, beliau mengajar di SMK Seri Ampang. Seterusnya, beliau terus mencurah bakti di SMK Taman Seri Rampai selama 8 tahun sebelum beliau melangkah ke sini dan menamatkan profesor pendidikan beliau. Oleh itu, majlis menjemput dan persilakan Puan Noor Asmah binti Amin untuk memberi ucapan. Dan diraihkan juga Puan Sajjah binti Omar, guru kanan bahasa. Yang berbahagia Encik Muhammad Aidi, pengurusi PIPG SMK Puteri Ampang dan barisan PIPG semua. Kemudian diikuti dengan yang berbahagia juga Puan Sufia binti Zainal, penolong kanan kata ikhwan murid. Puan Yoleh pun penolong kanan kurikulum. Guru-guru kanan mata pelajaran, tak lupa juga Puan Noor Azmah binti Nordin. Cik D, biasa tak nampak Cik D di mana? Okey. Kemudian kaunselor, guru-guru, rakan guru, warga SNK Puteri Ampang, tetamu-tetamu yang hadir, ya, termasuk anak-anak, okey, dan anak murid sekalian. Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam.
alhamdulillah ya. Sangat-sangat okay, sangat-sangat sebulan dulu sebenarnya. Saya bukan besar tahun ini, tapi 16 saya dah satu ya, tahun depan. Tapi tak kena, alhamdulillah saya bersyukur ya. Okay. Di sini saya taklah berbesar pada bersyukur sebenarnya. Dan saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan ya, yang tidak terhingga ya, kerana telah membimbing saya menjalani tugas saya sebagai guru kanan sains dan teknik di sekolah ini ya. Diharap kita semua akan berjumpa lagi di suatu masa nanti. Okay. Akhir kata, terimalah mohon maaf daripada saya seandainya terdapat bicara dan perlakuan serta kekurangan saya yang menggores hati dan perasaan semua. Jadi terimalah serangkaian pantun daripada saya. Tanam pinang tumbuh kelapa, bunganya terbit indah sekali. Budi warga SNK Puteri Ampang tidak dilupa. Kemas tersemat dalam saluran. Majlis merapatkan sedikit penghargaan dan terima kasih kepada yang diraihkan Puan Nor Asmawati Naim atas usahawan ibu tadi.